Aduh, hujan, teman-teman. Kayak sepertinya hari hujan tiap pagi, tiap hari, tiap malam. Sampai pagi terus, akhirnya sungai yang di depan pondok itu dalam lagi dan keruh lagi. Airnya pasang ya. Nah, kita hanya bisa memandang dan duduk diam di dalam pondok aja karena masih hari hujan. Oke, sekarang kita sedang tuh. Hujan lagi, hujan lagi. Nah, ternyata kita bangun pagi ngelihat air sudah pasang. Oke, tangga yang ada di situ juga sudah tidak kelihatan. Nah, sementara nunggu hujan berhenti, kita rebus air tadi. Ternyata apinya sedang mati, teman-teman. Kita hidupkan lagi. Kita hidupkan lagi api yang sudah mulai padam. Akhirnya kita bisa masak di dalam pondok. Kalau kemarin itu kan kita masaknya di luar pondok terus. Kalau hujan gini itu kesusahan kita masaknya. Kalau sekarang itu kan, nah, karena tungku kita sudah selesai, sudah dibuat di dalam pondok, jadi kita masak mudah hanya di dalam pondok. Dan kita tempat nyuci piring juga nggak lagi kebasahan sampai sini karena sudah dibuat lebih rendah di tempat cuci piringnya. Oke, kita nunggu airnya mendidih. Apinya bagus ya, kayunya bagus. Sekarang tungku kita itu ada dua, ini pakai batu semua ya, menggunakan batu aja apa yang ada di hutan. Karena rasanya itu terlalu sayang kalau kita bawa yang bagus karena banyak tangan-tangan yang usil kalau di hutan ini. Kebetulan beberapa tahun yang lalu itu ada yang usil sehingga barang-barang kita itu bisa dibuang atau dibongkar. Jadi kita kalau batu dibuang kan kita masih bisa cari lagi. Kalau kita bawa yang bagus, takutnya nanti dibuang, sayang kan. Om Toyo baru bangun. Isen Mura masih baru bangun juga itu. Tuh yang satu sana juga baru bangun dari tempat tidurnya. Kita berenang sama-sama yuk.
berenang, air hanyut. Itu besar itu airnya. Mana ada besar itu, sedang. Itu belum naik, nanti dia besar. Nah, dari tadi malam hujan. 2 hari hujan, terus. 2 malam. Ya, 2 malam, 2 hari, 2 malam lah. Dia biasanya berhenti itu sekitar jam berapa kemarin itu? Jam 11, 10. Enggak tahu. Kemarin itu rasanya kalau enggak salah itu sekitar jam 11 atau 10. Baru hujannya berhenti. Apa itu? Hah? Masak air? Masak air. Wah, Ryan tungku kayak ini. Iya. Ryan tungku kita berai. Masak air. Nanti Jakabali. Menurut saya. Ah, tadi pasang. Pasang kelambu karena banyak tawon. Tapi kayaknya ini belum datang mereka ini. Mungkin karena hujan. Banyak tawon biasanya. Ya, bersihkan. Buatkan kopi, Bray. Kegiatan pagi ini tidak ada kegiatan lain. Ngopi masih. Ngopi aja, ngopi manja. Diam tuh yo, buat kayu bakar lagi. Jadi kayaknya mau makan ini, Bray. Nah, tadi habis bangun tidur, Chef Kisen Murah langsung masak. Ini daging musang yang kemarin, tapi ini selainya kita cincang lagi, kita masak pedas. Sup tapi masak pedas ya. Nah, Bray. Ini kacau. Nah, ini dia kepala musangnya, Sukan Adik Murah. Nah, kegiatan kita hari ini di rumah aja kayaknya, karena barusan saja hujan berhenti. Dimasak ini. Oh, ini yang masak tadi, Tisen Murah. Ini nanti Om Toyo mau buat apa itu, tempat piring. Tempat piring katanya. Nah, kayunya sudah. Ini nanti dibuat di sebelah sana, di bawah yang atas itu. Jadi mudah-mudahan tidak hujan lagi nih, kita cek jerat. Habis makan ini. Nah, Bray, sungainya meluap. Nah, ke bawah rumah. Ibu ini setelah bangun tadi langsung sibuk dengan kegiatannya berkebun. Udah mandi belum? Waduh, ini buat rumah kah ini? Buat tempat merayap. Oh iya, tempat timun ini merayap katanya, Bray. Nih, nah sini masih belum. Jadi katanya kalau dia berbuah di tanah sering rusak buahnya, jadi dia buat itu untuk ya. Itu untuk apa itu? Biar nggak keinjak. Oh, pakar cabai ya. Oke. Soalnya banyak yang keinjak kayak. Oke, pulang dulu kita makan. Mau makan dulu, Bray. Nanti lanjutkan. Nanti mereka doa sama Tisen Murah tinggal, kita sama Om Toyo yang cek jerat. Kalau cuaca ini tidak hujan lagi. Kita mau makan musang dulu, Bray. Konten kita ini makan terus. Oke. Nah, ini musangnya. Oke. Okay.
kepalanya mau kah? Ini. Luar biasa enak, Bray. Jadi Septin mulai masak terpedas. Ini musang kita salah kemarin. Rasa enak juga. Lebih enak ini kalau habis dapat langsung dimasak. Oke, Bray. Sekian dulu, Bray. Terima kasih. Lanjut makan.